Sementara itu, pemirsa, Partai Garuda menjadi salah satu partai yang dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Provinsi Jambi dalam pemilu tahun 2024 ini. Dan saat ini, Partai Garuda tengah menyiapkan sejumlah caleg yang potensial yang akan maju pada kontestasi politik 2024 mendatang. Partai Garuda menjadi satu di antara beberapa partai politik yang bakalan maju dalam pemilu tahun 2024 mendatang. Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPD Partai Garuda Provinsi Jambi M. Grivan Magner pada saat rapat pleno verifikasi faktual perbaikan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jambi. Dirinya menyampaikan bahwa Partai Garuda sangat optimis menjadi peserta pemilu di tahun 2024 ini dan akan mempersiapkan sejumlah bakal caleg potensial yang akan maju pada pemilu serentak di tahun 2024 mendatang. Semuanya baik itu kepengurusan, kantor, dan anggotaan memenuhi syarat semua. Sudah selesai. Berarti kita optimis jadi peserta pemilu 2024. Saya juga sudah mendapat kabar dari beberapa provinsi yang lain. Alhamdulillah, insya Allah kita akan menjadi peserta pemilu 2024. Sandi, JEK TV, melaporkan.